Walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh, falan a'uda lahu. Waqad halaftu la tukhbiri bizalika ahada. Aw kama qal, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu hari ketika giliran Nabi di rumah isteri dia yang bernama Zainab binti Jahshin, Nabi telah minum asal, telah minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Wayamkuthu indaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu bermalam di rumah Zainab. Fawataitu ana wa Hafsah ala ayyatuna dakhala alaiha faltaqul lahu akalta maghafir. Aisyah kata dia dengan seorang lagi isteri Nabi yang bernama Hafsah. Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar. Hafsah itu anak Sayyidina Umar. Maka kata Aisyah, dia dengan Hafsah telah berpakat. Tak kira Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas rumah Zainab, Nabi pi rumah siapa, tak kira. Janji apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah mana-mana seorang daripada kita, Aisyah kata Nabi mai rumah aku ke, Aisyah pi rumah hang ke, Hafsah, tak kira, bila Nabi masuk aja kita tanya Nabi, akalta maghafir, tanya Nabi, tuan minum maghafir kah? Maghafir ini satu minuman manis yang dihasilkan daripada satu pokok yang tumbuh di sana. Maghafir ini pokok dia bergetah. Cairan yang keluar daripada pokok tu manis macam madu, cuma bau busuk. Macam mana kita duk makan petai tu? Sedap. Busuk ah. Tuan Profesor Diraja Ungku Aziz, dia petai ada stok di rumah dia. Dia pernah melawak, orang tanya dia, profesor ni dia pandai, tuan-tuan. Profesor Ungku Aziz ni pandai. Dia jadi Vice Chancellor Universiti Melaya. Kalau sekiranya Fakulti Perubatan panggil dia untuk pergi buat perasmian apa-apa simposium yang berkaitan dengan perubatan, esok dia nak pergi rasmi, malam ni dia baca buku berkaitan dengan bidang hak dia nak pergi rasmi itu, esok masa perasmian dia bercakap macam dia satu orang pakar dalam bidang tu. Cerdik Profesor Ungku Aziz ni. Dia pernah melawak, orang tanya dia apa rahsia cerdik dia, dia kata dia suka makan petai. Saja dia melawak. Dan memang dia suka makan petai. Dia sanggup pergi cari petai sampai ke Kuala Selangor tu. Sanggup pergi cari, bawa balik, buat jeruk simpan. Dia suka petai ni. Sedap tapi busuk. Maghafir yang Nabi minum ni, dia cairan yang dihasilkan daripada satu pokok yang bernama maghafir. Dia bergetah, rasa dia manis sedap, tapi siapa minum busuk. Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma, biasalah tuan-tuan hidup bermadu. Saya nak cakap pandai pun tak boleh, saya bini seorang aja. Tapi cerita orang hidup bermadu ni biasalah, lumrah untuk orang yang bini lebih pada seorang ni, buat kau mana pun ada tak betul. Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah isteri Nabi
Kan kita dah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 isteri. Nabi menikah dengan Khadijah sampai Khadijah mati, baru Nabi menikah lain, dan kemudian Nabi menikah, kemudian Nabi menikah sampai ada 10 isteri satu masa. Campur dengan Khadijah 11. Campur dengan satu orang hamba perempuan nama dia Mariyah Al-Qibtiyah. Jadi 12. Dan benda tu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh mana-mana orang nak pi buat benda tu. Aisyah radhiyallahu anha berpakat dengan Hafsah. Pasti ada sikit rasa tak selesa dengan isteri Nabi yang seorang ni yang bernama Zainab binti Jahshin. Kalau kita baca dalam sirah, Zainab binti Jahshin ini adalah isteri Nabi hak paling comel, hak paling segak. Zainab binti Jahshin ni sepupu Nabi. Dia anak kepada mak penakan Nabi yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Mula-mula Nabi kahwinkan dia dengan Zaid bin Harithah, satu khadam Nabi yang kemudiannya Nabi merdekakan dia. Kemudian Nabi bagi Zaid ni menikah dengan Zainab binti Jahshin. Kemudiannya rumah tangga tidak tahan lama bercerai, dan Allah perintahkan Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy, dia terkenal dengan wanita tercantik di dalam kalangan bangsa Quraisy. Lawa dia ni. Jadi biasa siapa-siapa pun daripada dulu sampailah kepada menjelang kiamat, siapa-siapa pun bila ada kelebihan, ada orang hasad. Benda ni normal. Satu orang berilmu lebih, ada orang dengki. Satu orang segak lebih, ada orang dengki. Satu orang harta kekayaan lebih, ada orang dengki. Ini normal. Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, walaupun mereka isteri Nabi, tetapi atas kapasiti mereka sebagai manusia biasa, sikit tu ada. Bila kena giliang Nabi SAW di rumah Zainab binti Jahshin, mereka dua ni sudah pakat. Nabi balik aja, habis giliang Nabi di rumah Zainab binti Jahshin, Nabi mai rumah siapa-siapa, tak kira. Aisyah kata, mai rumah aku ke, pi rumah hang ke, Hafsah. Nabi masuk, kita kata dekat Nabi, akalta maghafir, tuan makan maghafir ke? Ni bau busuk ni. Inni ajidu minka riha maghafir, kata dekat Nabi, saya dapat bau ni, bau maghafir, bau busuk maghafir. Pakat. Dan kebetulan bila Nabi balik daripada rumah Zainab binti Jahshin, Nabi pergi rumah Aisyah. Dia buat macam yang dia pakat dengan Hafsah. Bila Nabi masuk aja, dia kata, akalta maghafir, dia kata, tuan makan maghafir kah, busuk ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahshin. Nabi habaq betul, Nabi kata dak, tak makan pun maghfir. Saya daripada rumah Zainab, dan di rumah Zainab saya minum asal, saya minum madu. Nabi habaq betul, tak apalah. Nabi kata, falan a'udalahu, Nabi kata okeylah, tak apa, selepas ni saya tidak akan minum asal lagi, saya tidak akan minum madu lagi. Waqad halaftu, Nabi kata saya bersumpah, saya tak akan minum madu lagi selepas ni. Kalau kerana minum madu hampa rasa tak selesa, hampa rasa bau busuk, inni halaftu, aku sumpah, Nabi kata, falan a'udalahu, aku tidak akan minum madu lagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ini timbul sebagai sebab nuzul kepada ayat 1 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi
lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Tuhan dandan turun ayat, Tuhan kata, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pasal apa kamu mengharamkan benda yang Allah halalkan kepada kamu? Tuan-tuan, nabi tersilap pun Tuhan tegur. Siapalah kita manusia, siapa orang tak boleh tegur. Nabi SAW tersilap. Pasal apa? Pasal dia nak buat favor. Dia nak ambil hati isteri lain. Dia nak ambil hati Aisyah. Pasal dia mai rumah Aisyah, Aisyah kata kat dia busuk. Makan maghafir kah? Dia kata tak, dia cuma minum madu saja. Hey, Aisyah kata tapi busuk ni. Dia kata okeylah, kalau minum madu busuk, insyaAllah lain kali aku bersumpah aku tak makan dah, aku tak minum dah asal ini. Sedangkan madu ini bukan sahaja halal, bahkan dia satu minuman yang disuruh orang Islam minum. Tapi demi kerana Nabi nak ambil hati Aisyah, Nabi bersumpah untuk tidak minum madu lagi. Turun ayat 1 surah At-Tahrim. Tuhan kata, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan benda yang Allah halalkan bagi kamu? Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata kerana kamu nak cari keredaan isteri-isteri kamu, kerana nak ambil hati isteri, kerana nak buat favor, nak buat satu benda yang menggembirakan hati isteri, maka kamu sanggup mengharamkan benda baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mai kuliah malam ni, balik terlambat sikit. Bini kata, oi kata, duk buat balik lambat lagu ni, karut. Nah ni orang nak makan nasi, duk tunggu apa-apa. Kita kata, okey, saya sumpah lain kali tak pergi dah kuliah Ustaz Samsuri. Apa pasal ni, pi kuliah, pi mengaji, ni satu benda yang dituntut. Pasal ini menuntut ilmu. Kerana bini marah balik lambat, terus aku bersumpah, lepas ni aku tak pergi dah kuliah dia ni. Dia ni leceh, 9:30 baru habis. Tak boleh macam tu. Tapi Nabi SAW, satu manusia kekasih Allah, Nabi maksum. Kesilapan ini bukan kesilapan dosa. Satu kesilapan yang nak dijadikan i'tibar kepada umat. Allah tegur. Allah kata, wahai Nabi, pasal apa kamu sanggup mengharamkan benda yang aku halalkan? Tabtaghi mardata azwaji, semata-mata kerana nak ambil hati isteri. Wallahu ghafurur rahim. Tuhan kata, Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bila turun ayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bayar kafarah sumpah dia. Pasal dah bersumpah, maka mesti bayar denda kerana telajak bersumpah ni, mesti dibayar denda. Apa denda dia? Merdekakan seorang hamba ataupun bagi makan 10 miskin ataupun bagi pakaian kepada 10 miskin ataupun tak mampu puasa 3 hari. Niat puasa sebagai bayar kafarah sumpah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada situ dapat kita tahu satu, apa dia? Rumah tangga ni bukan mudah. Nikah ni senang, tapi nak memastikan keberlangsungan sesebuah rumah tangga itu tidak mudah. Maka Nabi SAW lebih lagi dengan isteri yang begitu ramai, dengan nak menjaga hati semua orang, tidak semudah itu. Lanjutan tentang rumah tangga Nabi, insya Allah kita akan baca di Masjid Jitrah. Cerita bagaimana pergolakan yang berlaku kerana karenah isteri-isteri Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Zainab binti Jahsyin ini sepupu Nabi, anak kepada mak penakan Nabi sebelah Abdul Muttalib.
satu perempuan cantik dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy. Nabi pula pada masa itu ada satu hamba, nama dia Zaid bin Harisah. Nabi merdekakan hamba dia yang bernama Zaid bin Harisah ini. Nabi ambil Zaid bin Harisah ni bagi jadi anak angkat Nabi. Lepas itu Nabi jodohkan pula Zaid bin Harisah ini dengan sepupu Nabi yang paling cantik di kalangan Arab Quraisy, iaitu Zainab binti Jahshin. Sudah tentulah apabila Nabi SAW pergi jumpa keluarga Zainab, bagi tahu kata dia nak meminang Zainab untuk Zaid bin Harisah, keluarga tak boleh terima. Pasal apa? Pasal mereka melihat Zaid satu orang hamba yang dimerdekakan, sedangkan mereka ni semua daripada keturunan Quraisy, keturunan terhormat dalam masyarakat Arab pada masa itu. Oleh kerana Nabi minta, mereka jadi serba salah. Tetapi pihak keluarga Zainab binti Jahshin ni duk cari jalan untuk tak mau bagi jadi. Abang-abang kepada Zainab binti Jahshin yang juga sepupu-sepupu Nabi, mereka terang-terang habang kata mereka tak boleh terima Zaid ini. Nabi tanya pasal apa? Mereka kata pasal Zaid asal hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turun ayat 36 daripada surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah turun ayat, tidak sewajarnya, tidak seharusnya orang laki-laki baik, orang perempuan baik yang beriman, apabila Allah dan Rasul sudah buat satu ketetapan, sudah buat satu keputusan, kamu ada pilihan lain. Ayat itu turun ketika tengah duk bincang, ketika Nabi duk pujuk keluarga sepupu dia ni suruh terima Zaid bin Harisah ini jadi suami kepada Zainab binti Jahshin. Depa duk kata tak setuju. Tengah duk bincang tu Allah turun ayat ni. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, tidak sewajarnya laki-laki baik, perempuan baik yang beriman ini, iza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul sudah buat keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, depa masih nak ambil pilihan lain, tak mau ambil yang keputusan Nabi. Bila turun ayat ni, Zainab binti Jahshin tanya Nabi, depa kata, ya Rasulullah, adakah ini ayat Quran, adakah ini perintah Allah? Nabi kata, naam, ya, ini perintah Allah. Zainab kata, baiklah, kalau begitu saya setuju jadi isteri Zaid bin Harisah. Kahwin. Tak mau nak jadi cantik. Kahwin. Tapi tak jadi cantik. Rumah tangga sentiasa suam, sentiasa panas. Sentiasa suam, sentiasa panas. Pasal apa? Pasal pada awal tak berkenan. Itu sebab dalam fiqah, dalam fiqh munakahat, dia letakkan kufu sebagai syarat. Pasal apa? Tak mau jadi macam ni. Tapi Allah perintahkan benda ni, bukan Allah silap. Pasal apa? Pasal benda ni nak dijadikan pengajaran kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali Zaid bin Harisah ni pi balik duk pi jumpa Nabi, kira mai ni muka ni kecok nak bagi tahu kata tak bahagia. Masalah dia apa? Masalah dia Zainab binti Jahshin, sama ada secara sedang ataupun secara tidak sedang, cakap dia tu menyebabkan Zaid kecil hati. Kita boleh faham tak? Macam duk jadilah masyarakat kita lah. Bila isteri tu lebih daripada suami, dia kok mana pun dia nak bercalang. Hari baik-baik, hari elok-elok, boleh pergi berjalan sana sini, boleh duduk sembang melawak. Hari jadi tak apa elok ni, tabik di mulut bini ni. Dia kata, abang baik-baik sikit, sebahagian besar daripada belanja rumah ni saya tanggung. Bila keluar lagu tu, kemek lelaki ni. Kemek kena pergi kedai welding. Kena pergi duduk welding, kena pergi duduk katok balik, kena semen balik, kena cat balik. Macam tu punya duduk jadi.
Lepas tu elok balik tak apa, berjalan elok, melawak semua cantik. Mai pula satu hari, abang, saya nak hantar anak pergi mengaji sini, saya cuma nak abang ke abang, bukan saya nak minta abang setuju ke tak setuju, sebab kalau pi pun saya yang tanggung. Dia keluar macam tu pula dah, bercalang pula sikit lagi. Nak pelekoh suruh kahwin boleh, tapi bila kahwin kerana kena pelekoh, dia tak mau nak cantik. Allah takdirkan benda ni berlaku kepada siapa? Kepada Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah bukan koman-koman orang. Di antara sahabat Nabi yang nama dia disebut dalam Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama tidak sebut dalam Quran. Tidak ada ayat Quran sebut nama Sayyidina Abu Bakar. Tak ada. Ayat yang turun menceritakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar ada, tapi tak sebut nama. Ayat yang turun cerita kata Allah menyokong keputusan Sayyidina Umar ada, tetapi nama Sayyidina Umar tak ada dalam Quran. Sedangkan Zaid bin Harithah, nama dia terbungkin keluar. Ayat 37 surah Al-Ahzab. Allah berfirman, wa idz taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah. Allah kata, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad kata kepada orang yang Allah bagi nikmat kepada dia dan engkau pun bagi nikmat kepada dia. Siapa dia orang ni? Zaid bin Harithah. Allah bagi nikmat apa dekat Zaid? Yang pertama, Allah bagi kepada Zaid ni nikmat Islam, dia jadi orang Islam. Yang kedua, apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kepada Zaid bin Harithah ini? Apa nikmat dia? Dia ditakdirkan oleh Allah menjadi anak angkat kepada Nabi istimewa. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan benda ni kepada Zaid bin Harithah. Apa nikmat Nabi bagi kat dia? Nabi ambil dia jadi anak, Nabi merdekakan dia, Nabi bagi dia jadi anak angkat, Nabi bagi dia menikah dengan sepupu Nabi yang merupakan perempuan paling segak dalam kalangan Quraisy. Allah sebut benda ni. Allah kata, wa iz, dan ingatlah, taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi, dan ingatlah Muhammad ketika kamu berkata kepada orang yang Allah bagi nikmat kat dia, kamu pun bagi nikmat dekat dia. Kamu kata apa dekat dia? Amsik 'alaika zaujak. Bila dia mai jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, saya rasa tak boleh lah, dia kata nak terus hidup dengan Zainab ni. Nabi tanya pasal apa? Dia kata, saya orang lelaki, bila sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali Zainab duk bercakap, yang maksud cakap Zainab itu merendah-rendahkan saya. Hang pun satu orang bekas hamba. Dia kata, saya sakit menahan benda ni. Pergi mengadu dekat Nabi, kot-kot Nabi boleh tolong campur, sama ada bagi elok balik, pesan dekat Zainab jangan cakap macam tu, ataupun Nabi boleh bagi satu jalan keluar, tak apalah hampa bercerai. Tujuan pergi jumpa Nabi itu, Quran kata apa? Nabi kata, amsik alaika zaujak. Amsik maksudnya tahan, maksudnya apa? Jangan bercerai. Tiap-tiap kali dia main mengadu dekat Nabi, Nabi kata jangan bercerai, tak bagus bercerai ni. Seminggu main pula mengadu pula, Nabi kata amsik, tahan dia, sabar dengan kerenah dia ni, jangan bercerai. Berkali-kali dia duk ulang mai dekat Nabi, Nabi duk suruh sabar, Nabi kata wattaqillah, Nabi kata bertakwalah kepada Allah, sabar dengan apa yang jadi. Sampai satu masa nampak Nabi pun tahu dah tak boleh, maka bercerai mereka ni. Benda yang berlaku itu dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Allah kata, wahai Muhammad, kamu sembunyi satu benda dalam diri kamu yang akhirnya Allah buka benda ni bagi orang tahu. Kamu takut kepada manusia sedangkan kamu sepatutnya takut kepada Allah. Maksud dia apa ni?
Bila sahaja bercerai Zainab binti Jahshin dengan Zaid bin Harisah, Allah perintahkan Nabi suruh kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Tujuan Allah perintah Nabi suruh kahwin dengan Zainab binti Jahshin ni, tujuan dia apa dia? Pasti nak bagi tahu kepada masyarakat Arab dan seterusnya umat Nabi Muhammad ni bahawa tidak salah bapa angkat kahwin dengan bekas isteri kepada anak angkat. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi, dia kahwin dengan Zainab binti Jahshin, maka Zainab ini isteri kepada anak angkat Nabi. Isteri anak angkat bukan menantu kita, anak angkat bukan anak kita. Jadi dalam masyarakat Arab jahiliah pada masa itu, kalau anak angkat kira anak betul, maka isteri anak angkat menantu betul, tak boleh kahwin. Sedangkan Islam, bila mai syariat Islam dah, dia beza anak kandung dengan anak angkat, tidak sama. Maka Allah perintahkan Nabi suruh kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Benda ni memberatkan hati Nabi. Nabi takut orang kata. Kalau dia kahwin dengan Zainab binti Jahshin, Allah perintah. Kalau dia kahwin, orang akan kata, ish, Muhammad ni teruk sungguh. Sampai menantu sendiri pun dia bedai. Bedai. Orang kalau dia nak kata ni, tuan-tuan, dia cari perkataan hak kita tak boleh tidur malam tu. Ni pilihan raya nak main sikit hari lagi, boleh dengar lah. Bila dia bermusuh ni, dia nak kata tu, dia ada 5 pilihan perkataan untuk kata. Dia pilih hak kau tu tak boleh tidur malam ya. Dia boleh kata, ish, Muhammad ni teruk betul. Sampai menantu dia pun dia pergi menikah. Tak apa kasar. Muhammad ni teruk betul. Sampai menantu dia pun dia faham. Faham dia sebut. Dengar. Ketak dada. Kalau gagah tidur juga, mati dalam tidur. Penat nak menyawa, tak boleh. Duk ingat ke orang kata ni. Tuan-tuan, siapa pernah kena kata tahu. Sakit tuan-tuan. Kalau duk ambil berat ke orang kata ni, mati kita. Tuan-tuan tunjuk mai satu manusia dalam dunia yang terkenal yang orang tak kata. Datuk Najib, Perdana Menteri, apa orang tak kata kat dia? Tok Guru Ni Aziz, satu Tok Guru yang berilmu tinggi. Siapa tak kata kat dia? Pasal apa? Pasal dua-dua ni orang terkenal. Dua-dua ni orang terkenal. Jadi orang terkenal, ada orang kata. Soal orang kata tu betul tak betul, itu perkara yang ke-355. Yang pentingnya nak kena kata. Dan bila kata tu pula, pergi cari perkataan yang cukup cantiknya bagi kawan yang kena kata tu tak boleh tidur. Nabi SAW, dia bila Allah suruh, Allah perintahkan dia pergi kahwin dengan Zainab binti Jahshin, bekas isteri kepada anak angkat dia, berat hati. Pasal apa? Pasal masyarakat Arab pada ketika itu, hukum yang ada dalam masyarakat Arab jahiliah, tidak boleh pak mentua ni kahwin dengan menantu angkat. Tak boleh. Menantu angkat itu macam menantu betul. Maka benda tu dalam Quran dia kata apa? Wa tukhfi fi nafsik. Nabi SAW duk sembunyi benda tu dalam hati. Mallahu mubdih. Allah buka benda tu bagi semua orang tahu Muhammad kahwin dengan bekas isteri anak angkat dia. Wa takhshan nas. Tuhan kata, Muhammad, kamu cuak, kamu takut dengan kata manusia. Wallahu ahaqqu an takhshah. Sedangkan Allah yang sepatutnya kamu takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat tu kata, falamma qada zaidun minha watara. Itu nama Zaid disebut dalam Quran. Ayat 37 surah Al-Ahzab. Tuhan kata, falamma qada zaidun. Falamma qada zaidun minha watara. Apabila Zaid menceraikan isteri dia, zawajnakaha. Tuhan kata, kami mengahwinkan Muhammad dengan Zainab. Benda tu Nabi duk takut nak buat. Takut-takut orang kata kat dia. Tuhan buka benda tu bagi orang tahu. Tuhan mentakdirkan Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin yang juga sepupu dia. Sekaligus nak bagi tahu apa? Hukum dalam Islam boleh kahwin sepupu. Sekaligus nak bagi tahu apa? Seorang apa nama bapa mentua angkat boleh berkahwin dengan menantu angkat.
sekali dengan tu Allah Subhanahu wa taala nak mensyariatkan benda ni, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, sekaligus supaya orang semua tahu bahawa mengahwini bekas isteri anak angkat itu tidak salah. Tuhan kata iza qadaw minhunna watara, dengan syarat depa sudah sah lerah bercerai dan sudah habis iddah pilah kawin. Wa kana amrullahi maf'ula, Tuhan kata dan ketetapan Allah itu tentu jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada benda yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang hanya patuh kepada perintah Allah. Kalau orang tak faham, mereka boleh exploit apa yang jadi ni. Mereka boleh kata apa? Itulah Muhammad yang ditabalkan sebagai ikutan kepada orang Islam. Gelojohnya dia dari segi nafsu ni sampai dia sapu semua. Dia habang dekat umat dia, hampa boleh kahwin dekat empat. Dia sendiri sebelah. Campur dengan satu hamba bernama Maria Al-Qibtiyah sampai dapat anak seorang yang bernama Ibrahim yang mati kecil. Itulah Muhammad. Sekian lama masyarakat duk pegang kepada satu hukum masyarakat, tak boleh kahwin dengan dengan bekas isteri kepada anak angkat. Tengok, dia pi pecah benda yang menjadi amalan masyarakat Arab sekian lama. Dia pi kahwin dengan bekas isteri anak angkat dia sendiri. Orang akan exploit benda ni, maka Allah Subhanahu wa taala siap-siap turun dalam Quran bagi tahu bukan Nabi begitu sifat dia. Allah perintahkan Nabi suruh buat macam tu semua. Bahkan Nabi sendiri dia berat hati nak buat benda tu, Allah suruh. Pasal apa? Pasal Allah nak memberitahu kepada semua hamba dia bahawa itu sebenarnya tidak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16 muka surat 12. Muka surat 12 dia kata bab qauluhu ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya. Itu bab yang datang pada menyatakan firman Allah lahumul bushra fil hayati dunya, maksudnya bagi mereka itu penyukaan hati di dalam hidup dunia. Ayat itu ayat 64 daripada surah Yunus. Baik, apa maksud ayat itu? Ketahuilah saudaraku, adalah firman Allah yang disebutkan tadi telah bersalah-salahan ulama pada tafsirnya. Ayat itu tu ulama berbagai-bagai tafsiran ada. Setengah daripada mereka itu telah mentafsirkan makna bushra di dalam firman Allah itu ialah mimpi yang betul. Satu, Allah kata lahumul bushra fil hayati dunya, bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang Islam yang beriman itu, ada satu bushra, ada satu mimpi yang benar semasa hidup di atas dunia. Itu satu tafsiran. Baik, bermula dalil yang dipegang oleh mereka ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an rajul min ahli Misr radhiyallahu anhu qal sa'altu Abu Darda an qaulillahi ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya faqala ma sa'alani anha ahadun ghairuk illa rajulun wahid munzu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada penduduk Mesir. Dia ni orang yang main tanya ni, dia orang Mesir. Katanya telah aku tanya seorang daripada sahabat Nabi, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu, akan maksud firman Allah lahumul bushra fil hayati dunya. Satu orang Mesir mai jumpa Abu Darda, dia tanya, "Ya Abu Darda, apa maksud ni ayat Quran lahumul bushra fil hayati dunya? Bagi mereka ada satu kegembiraan di atas dunia ni, masih hidup atas dunia. Apa maksud ayat itu?" Bagi mereka itu penyukaan ketika di dunia. Maka apakah yang dimaksudkan dengan penyukaan itu? Bila didengar akan soalanku itu, lalu dijawab dia, berkata Abu Darda,
tidak bertanya akan daku oleh seorang lain daripada kamu pada tafsir kalimah busyrah pada ayat itu, melainkan kamu seorang saja. Abu Darda, sahabat Nabi, kita dah baca kisah dia di Masjid Jitra. Dia ni pernah kena karan. Abu Darda ni pernah kena karan, bukan kena karan TNB. Dia ni sudah kena karan. Satu hari dia duduk ikut kuliah Nabi, dia ikut, sudah kena shot karan. Dia mai satu tahap, dia punya ekstrim dalam agama ni sampai menakutkan isteri dia. Abu Darda, dia ni, dia mai satu, dia ekstrim dengan agama ni, dia ekstrim, dia jadi lebih daripada Nabi lagi. Dan saya cerita panjang di Masjid Jitra, yang kita buat contoh, ada seorang duduk mengaji, kita hikam dekat satu tok guru. Tok guru tu boleh duduk mengajar elok lagi, dia fana dah. Tok guru tak fana lagi, dia fana dulu. Dia semayang dah, apa dah, petang pakai seluar pendek, duduk main sepak agak bulat, mengaji pun tak main dah, apa pun tak main dah. Orang pergi tanya dia, awak ni hang pasal apa jadi macam ni? Dia kata, aku dengan Allah ni dah sekali lah, segala hukum taklif semua dah angkat lah. Akulah ni, dia kata, dah tak wajib semayang. Dia kata, akulah ni dah, itulah kita duduk mengaji tu, main dah kat aku, dia kata. Tuan-tuan, jangan ada buat pasal. Kan Nabi kata ni, menjelang akhir zaman ni, umat Muhammad ni akan pecah kepada 73. Seorang ya, satu, bukan seorang, satu kelompok aja yang betul. 72 derail. Depa ni derail, depa ni divert daripada jalan kebenaran. Kadang-kadang kita pi ikut satu benda, nampak syok, nampak macam gerum agama, nampak macam apa, kita pi ikut. Beginning, starting dia, permulaan dia nampak cantik. Kita ikut, lepas tahun nampak dia duduk main lain macam. Main 2 tahun dia ketang, dia main momok, jatuh gong habis semua. Dan benar ni bukan berlaku di Malaysia saja. Satu dunia ni menghadapi masalah ni. Dia start tu cantik, beginning dia cantik, dia punya presentation dengan jubah, dengan sorban, dengan janggut, dengan ikut sunnah, dengan apa, nampak cantik, sejuk hati kita ni. Kita ikut, dia duduk main pelik-pelik, dia duduk main pelik. Tu guru kata, dah pelik ni makna Tuhan nak bagi kau ni. Lelah jadi syekh ni. Jadikah dia? Jadi macam mana? Semayang dah, apa pun dah, dia dah jadi wahdatul wujud. Dia dengan Tuhan ni, dia dah fana, dia dah diri, dia dah binasa dah. Dia tu tak ada dah. Dia kata, aku jadi macam hakitam duk kata tu, Abu Al-Muris Husin Al-Hallaj. Dia kata ni, Allah fi jubbati, Allah duk dalam jubah aku. Dia duk main lagu tu, kacau tu. Orang pergi habang dekat Tok Guru duk mengajar ni. Tok Guru tanya, mana dia ni lama tak nampak? Dia kata, dia panah lah. Tok Guru terkejut, cik, dia panah dah. Ustaz mengajar ni kata, saya pun tak panah lagi. Jangan, dia nak tergelincir ni tuan-tuan kan. Tuan-tuan baca satu buku, tajuk dia Talbisu Iblis. Di kedai harfa, kedai buku ada Talbisu Iblis. Baca buku tu, macam mana iblis syaitan masuk kepada setiap golongan masyarakat. Hang jadi tok alim, tok guru apa, dia masuk cara tok guru. Hang jadi dia ada jarum dia nak masuk, yang nak menggelincirkan kita daripada jalan benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah kena syot karan ni, sampai dia bini dia susah hati. Sampai Salman Al-Farisi, satu saudara dia, pergi nasihat dia, dan akhirnya rujuk kepada Nabi, baru dapat balik jalan untuk dia pegang dan tidak ekstrim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada semenjak bertanya aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda kata ni, tafsir ayat lahumul busyra fil hayati dunya, yang hang ni orang Mesir ni mai tanya ni, Abu Darda kata apa ni, aku dengar ni daripada Nabi tafsiran dia, dan tidak pernah siapa mai tanya aku tentang tafsir ayat lahumul busyra fil hayati dunya. Hang orang yang pertama mai tanya aku tentang tafsir ayat ini. Abu Darda kata kepada orang Mesir ni tadi,
Kata Abu Darda, sa'al tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ma sa'alani ahadun ghairuk munzu unzilat hadhihi ar-ru'ya as-salih. Munzu unzilat hiya ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw turalah. Maksudnya apa? Telah aku tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makna dan kehendak bushra pada ayat itu. Abu Darda kata apa? Abu Darda kata, tak pernah siapa mai tanya aku. Aku sendiri pernah tanya Nabi tentang maksud ayat ni. Aku pernah tanya Nabi. Apa maksud yang kata lahumul bushra fil hayati dunya? Bagi dia kegembiraan ketika hidup di atas dunia. Aku tanya Nabi benda ni. Bila aku tanya Nabi, sabda Nabi tiada bertanya akan daku daripadanya oleh satu orang lain daripadamu. Bila Abu Darda tanya Nabi dulu ni, masa Nabi hidup, Nabi kata dekat Abu Darda, daripada ayat ni turun dulu sampai hari ni, hang orang yang pertama tanya maksud ayat ni. Lepas dah Nabi wafat, orang daripada Mesir pula mai jumpa Abu Darda tanya ayat ni. Ish, dia kata kebetulan sungguh. Aku, Abu Darda kata, adalah orang yang pertama tanya Nabi tentang maksud ayat ni. Hang adalah orang yang pertama tanya aku tentang maksud ayat ni. Benda tu kebetulan. Begitu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah siapa tanya aku. Dan maksud benda itu ialah mimpi yang benar. Abu Darda kata apa? Nabi habang dekat aku, maksud lahumul bushra fil hayati dunia, maksudnya ialah mimpi benar. Satu benda baik berlaku kepada orang yang baik-baik masa di atas dunia, apa dia? Mimpi benar. Kalau dia orang alim, dia orang soleh, dia orang yang baik-baik, menjelang kiamat, mimpi haduk mai kat dia tu, betul. Itu maksud ayat ini. Nabi habang dekat Abu Darda macam tu. Yang dilihat akan dia oleh seorang Muslim ataupun diperlihatkan baginya. Yang kata mimpi itu apa dia? Satu orang tidur, mimpi benda tu. Ataupun Allah sengaja bagi dia mimpi benda tu, kerana nak bagi tahu something, sesuatu kepada dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan katanya ini hadis hasan. Dia kata. Baik, kemudian di bawah tu dia nak mai cerita ni, apa lagi tafsiran lain tentang maksud lahumul bushra fil hayati dunya. Kata Khazin di dalam tafsirnya, Khazin ni dia ada satu kitab tafsir. Kita dalam masyarakat kita ni, kita duk baca tafsir Nurul Ihsan. Dalam masyarakat kita ni, tinggi sikit baca tafsir Ibnu Katsir. Dia ada banyak kitab tafsir. Macam mana banyaknya kitab hadis. Ada banyak. Di antara kitab tafsir yang top, yang popular, yang menjadi reference, yang menjadi rujukan ulama-ulama besar dunia, di antaranya ialah tafsir Al-Khazin. Ini di antaranya. Pasal apa dia dipanggil tafsir Al-Khazin? Sebenarnya nama kitab ni bukan tafsir Khazin. Sebenarnya nama dia Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Itu asal nama kitab dia. Tapi orang tak kenal. Kalau pitanya hang duk baca tafsir Lubab ke? Lubab apa? Aku tak nak dengar hang duk baca. Tafsir Khazin? Oh, orang tahu tafsir Khazin. Macam mana kita hari ni, kita panggil satu budak sekolah, kata baca surah Al-Ikhlas dekat saya. Saya tak apa saya dah. Tak apalah, baca qul huwallah. Ha, baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Pasal apa? Pasal qul huwallahu ahad itu dikenali sebagai qul huwallah. Pihak dekat dia kata surah Al-Ikhlas, oh dia kata saya tak apa. Macam itulah tafsir Al-Khazin. Nama betul kitab tu Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, itu nama betul kitab tu, tapi orang tak tahu nama tu. Orang kenal tafsir Khazin. Pasal apa? Pasal pengarang dia, penulis dia dipanggil dengan nama Al-Khazin, maka dia lebih dikenali sebagai tafsir Khazin. Dan Khazin, nama penulis kitab tu pun sendiri sebenarnya bukan nama dia. Anda lagi-lagi pening eh? Khazin tu sendiri pun sebenarnya bukan nama dia. Nama dia yang betul Alauddin Abu Hasan Ali Abu Muhammad bin Ibrahim. Nama betul dia Alauddin, nama dia. Tapi sebut Syekh Alauddin, dia kata bukan Qadi Al-Ustaz ke?
Itu Syekh Alauddin betul lah. Orang tak kenal penulis tafsir Khazin ini dengan nama Alauddin. Orang kenal dia Khazin. Macam ada orang di rumah lah. Di rumah, orang duk panggil dekat dia, Mi'eh. Mi'eh. Macam Mi'eh mana? Pasal Mi'eh ramai. Mi'eh mana? Dia kata Mi'eh jampuk. Mi'eh, oh Mi'eh jampuk. Dan dah orang tahu. Tengok-tengok, kat pengenalan dia bukan Mi'eh. Nama dia Sirajuddin. Eh, tak kecoh kah? Sirajuddin dengan Mi'eh ni jauh langsung. Tapi pi kampung dia, pi tanya ni, saya nak pi rumah Sirajuddin. Yang mana Sirajuddin? Dia kata kampung ni tak ada nama Sirajuddin. Oh tak ada. Kata dalam sembang lalu dia. Ah ni Sirajuddin. Oh dia kata tu Mi'eh jampuk. Nampak tuan-tuan? Macam itulah tafsir Al-Khazin. Kan? Dah lah dia, pasal dia beritahu di sini Khazin, kita cerita apa lah pasal Khazin ni. Dan dia ni satu orang yang hebat, yang kata Khazin ini satu orang yang hebat, dan kitab tafsir dia menarik. Kitab tafsir dia, perbahasan ayat-ayat Quran itu dibawa secara fiqh. Ayat Quran bila jumpa ayat berkaitan tentang hukum hakam, dia buat perbincangan fiqh. Kitab tafsir dia terkenal pasal dia banyak memuatkan sejarah, tarikh. Bila mai ayat Quran menyentuh tentang satu benda, dia masukkan cerita sejarah. Menarik tafsir dia ni. Dalam tafsirnya penuh dengan mau'izah. Mau'izah. Apa? Nasihat dan pengajaran. Contoh bila mai ayat dia tafsir ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ayat apa tu? Ayat sajadah pagi jemaat masjid duk baca. Dan kadang-kadang kita dengar tatajafa junubuhum 'anil, eh macam biasa dengar ni ayat apa tu ni? Macam biasa dengar, oh kuliah semalam ko ustaz baca. Dah aduk dengar pagi jemaat tu macam ni. Kan? Tafsir Khazin bila mai ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', nak cerita pasal orang yang beriman ni, dia kurang tidur. Dia banyak bangkit semayang malam, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia minta doa dekat Tuhan dalam keadaan takut, dan juga dia tamak kepada keredaan Allah. Khazin bila dia mai ayat macam ni, dia masukkan mau'izah, masukkan nasihat, masukkan sekali dengan dia dalam tafsir dia tu, dia menggalakkan orang supaya bangkitlah sembahyang malam. Dia jenis macam tu. Jadi tafsir dia ni, dia blend cantik. Tafsir dia ni dia blend, dia apa ni, blend ni, dia adunkan dalam tafsir dia tu cantik. Jadi bila baca tu complete. Kita baca tafsir tapi fiqh ada. Kita baca tafsir tapi sejarah ada. Kita baca tafsir tetapi ada mau'izah, ada nasihat dan sebagainya. Dan dalam tafsir dia juga tidak ketinggalan, dia masukkan unsur-unsur Israiliyat. Ini dalam banyak kitab tafsir. Tuan-tuan buka dalam Ibnu Katsir pun ada. Israiliyat ini bukan Israel hak duk ada di itu tu. Israiliyat ini dalam mudah faham kita kata dia ni unsur-unsur orang putih kata exaggeration. Dia exaggerate, dia memperbesar-besarkan sesuatu benda. Nah, benda tu sikit aja tapi cara dia cerita tu exaggerate, dia perbesar benda tu. Dalam tafsir Khazin ada unsur itu. Maka kerana itu dia duk kena sekeh teruk dengan orang. Ada kumpulan yang tak suka dengan benda-benda Israiliyat, ada kumpulan yang tak suka dengan hadis-hadis yang daif, apatah lagi maudhu'. Geng-geng macam ni memang ambil martun duk pahat kepala dia. Depa condemn dia. Macam hari ni ada sesetengah orang duk condemn Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pasal apa? Pasal dalam kitab Ihya ada kadang-kadang Imam Al-Ghazali dia pun manusia, kadang-kadang dia ada wah masuk hadis daif, kadang-kadang dikesan ada beberapa benda yang sebenarnya maudhu, bukan hadis. Walaupun hak baik itu banyak, tapi kerana ada hak sikit tu, ada orang pi duk highlight hak sikit tu, nak pelingkup semua sekali. Nampak tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tolonglah berlaku adil. Jangan over dalam apa benda pun.
Hak baik, baik. Hak tak baik, tak baik. Jangan kerana sikit tak baik tu, kita ambil lempang dan laut semua sekali. Jangan macam tu. Biar kita berlaku adil. Maka dalam tafsir Khazin ini ada benda ni. Kan macam semalam kuliah kita, kuliah tafsir di sebuah perai semalam ni, baca cerita tentang Namrud, tentang Raja Namrud. Dia mainlah unsur-unsur exaggeration yang kata Israiliyat, dia mainlah. Dia cerita Namrud ni, kalau kita nak cari dalam Bukhari, dalam Sahih Muslim, tak banyak cerita dia. Kadang-kadang tak ada pun nak cerita pasal Namrud secara langsung, tak ada. Quran cuma sebut kata dia lawan dengan Nabi Ibrahim sampai ke tahap apa, dia jatuh hukum mati dekat Nabi Ibrahim ni, suruh bakar dalam api. Allah kata kuni ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu aja cerita dia. Nak cari detail ni Namrud ni siapa dia, tak ada. Bila kita buka kitab tafsir, dia main cerita-cerita macam ni. Dia main pula sampai cukup panjang. Dia main cerita kata Namrud ni daripada Asyik, Namrud ni sebenarnya dia ni adalah cicit kepada Nabi Nuh. Ha, ni kalau carilah hadis tak jumpa. Tapi riwayat yang main dalam tafsir ada benda ni. Sejauh mana kesahihan riwayat ini, wallahu a'lam. Tapi sebahagian orang kata ini Israiliyat. Ini cerita tokoh tambah yang dibesar-besarkan. Kononnya bapa dia ni siapa? Bapa dia cucu. Cucu kepada Nabi Nuh. Namrud ni. Namrud ni kononnya siapa? Kononnya Namrud ni anak kepada satu perempuan yang cukup cantik dan bijak. Mak dia ni cantik dan bijak. Pergi berkahwin dengan satu laki-laki yang hebat pada zaman tu. Suatu malam aja, menikah siang, malam tu tidur, esok mati laki dia. Kerana satu malam itu dia mengandung, akhirnya dia beranak mai ke Namrud ni. So, mak dia pun sebagai satu orang yang cerdik, bijak dalam masyarakat tu, dia ambil kesempatan atas benda tu. Dia bagi tahu dekat orang ramai. Dia kata, saya tidak pernah disentuh oleh mana-mana laki-laki. Suami saya ni kahwin dengan saya tak ada buat apa. Dia kata, ni yang beranak ni bukan anak dia. Dia kata, yang ni ni sebenarnya anugerah Tuhan. Ini anak Tuhan, dia kata. Dia main ikut tu pula. Rakyat ramai hadut dengar ni, dengar kerana dia segak, dengan kerana dia cerdik, dengan kerana dia pandai bercakap, manipulate, mempengaruhi orang, bagi orang percaya kat dia, maka akhirnya sebahagian orang terima. Oh, jadi maknanya dia ni pun special lah. Pasal apa? Pasal dia beranak anak Tuhan, mana dia bini Tuhan. Cerita Namrud ni dia sudah main macam tu. Namrud ni pula kononnya diceritakan dia alim, dia pandai dalam bidang kira-kira. Hari ni kata matematik, dia pandai. Dia pandai dalam bidang architecture. Nak design, nak buat bangunan. Itu sebab dalam Quran, dalam surah An-Nahli, tuan-tuan balik baca, cerita tentang dia buat bangunan tinggi. Namrud buat bangunan tinggi di negara yang bernama Babel. Babel ni apa dia? Babylon. Babylon. Kan? Siapa hidup tahun awal 80-an dulu ada lah lagu orang putih apa Babylon, Babylon pun tak ada lagu ni. Allah, walaupun umur dah 60 lebih dengar lagu Babylon, kaki dia lagu nak gerik. Lagu Babylon ni, ni cerita siapa ni? Cerita Namrud. Dia raja yang memerintah negeri Babylon. Dia buat tu sarh, dia panggil dalam sarh, sat roha, sarhun maksudnya bangunan, huge building, satu bangunan besar, burj, satu menara yang cukup tinggi. Tidak ada kemajuan dalam bidang pembangunan pada masa itu yang boleh membuat bangunan sehebat yang Namrud buat. Tujuan dia buat apa? Dia nak naik pergi puncak bangunan tu, dia nak cari siapa penghuni langit, dia nak bunuh mereka semua, semua kena mengaku dia Tuhan. Namrud kata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang paling tinggi. Ana uhyi wa umit, aku boleh bagi hidup orang, aku boleh bagi mati orang. Orang pergi tanya dia, betul ke hang Tuhan ni? Abang betul, kami tak ada masalah. Kalau betul hang Tuhan, kami nak sembah. Dah sungguh ke hang boleh bagi hidup, boleh mati? Ay, dia kata, dia panggil main dua orang depan dia, hak seorang dia pancung bagi mati, hak seorang dia tak ambil balik kasih. Dia memperbodoh-bodohkan kebijaksanaan rakyat dia. Tak guna betul Namrud ni. Dia memperbodoh-bodohkan intelektual rakyat dia.
ana uhi wa umit. Aku boleh bagi hidup, boleh bagi mati orang. Dia panggil dua orang, hak seorang dia pancung, tengok dia kata ana umit. Aku bagi mati dia ni. Hang, aku tak bunuh Abi Walid Bekasi. Ana uhi, aku bagi hidup dia. Tuhan ke tak? Dia tanya. Dia apa takut ke dia? Dia berkata Tuhan, 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 Tuhan. Ini cerita dalam tafsir, cerita pasal Namrud. Dia main lagi, dia exaggerate cerita ni. Dia main lagi cerita Namrud ni pula, oleh kerana dia dah sampai satu tahap ni, dia alim dalam bidang ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu apa tuan-tuan? Ilmu tengok anak bulan. Kalau dalam mudah abang ni, ilmu tengok anak bulan. Nak raya ke, nak puasa, nak apa, nak kena dia depan ni, fikir lah dulu. Dia alim dalam ilmu ni, ilmu falak, ilmu kaji bintang ni. Akhirnya berasaskan kepada kepandaian dia dalam ilmu falak ni, dia mencipta ilmu horoskop. Horoskop ni apa dia? Tengok nasib. Dia ambil kira bulan, bintang, apa apa semua dia kira, fikir ramai-ramai dia tengok, dia kira satu nasib kat kau ni. Hang, dia kata hari jemaah ni jangan duduk pergi mana, semayang jemaah pun jangan pergi. Kalau hang keluar, dia kata memang hari celaka hang hari jemaah ni. Dia ni pun dengar orang putih kah, habis saya tak pergi jemaah tak apa lah. Kalau hang nak mampu hang pergi, dia kata, oh, saya tak pergi, tak pergi, tak pergi. Itu ilmu horoskop. Hari ni pun ada, tak ada. Kalau kau belah kami sana, sampai Pulau Pinang ni, dia berhenti van ke, dia berhenti motor ke, dia buka meja kecil satu, satu macam yang tunggu. Kaki hak masalah ni, hak muka kerosot ni semua, nanti pergi singgah. Turun-turun mai, bayar RM5 bagi tapak tangan. Dia pun tengok, tengok tapak tangan, dia tengok kau ni, dia tengok ni. Dia kata, hang tahun depan lah, apa pun tahun ni hang kena sabang lah. Tahun ni kalau hang buat apa pun tak jadi. Tahun depan lah baru bintang hang cantik, dia kata. Pada ini kata, tapi saya baru start meniaga apa. Kalau hang gagah juga, pergi ya. Dia kata, hang tahun depan, hang punya time tahun depan. Dia kata, dia nipu macam tu. Okey, 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 tak apa. RM5, dia balas pergi. Horoskop. Horoskop ni maksud apa? Dia nak sokok orang. Horoskop. Apabila Namrud ni kononnya pandai dalam horoskop, dalam nak menelah, dalam nak meneka nasib orang dan sebagainya. So, sampailah dia kata apa? Kita tak perlu Tuhan. Buat apa Tuhan lagi? Dia kata pasal kita dah boleh teka apa nak jadi masa depan, tak payah Tuhan lagi. Kita dengan cara kita dah cukup. Kita dah boleh tahu apa nak jadi minggu depan. Kita dah tahu dah parlimen nak bubar bila. Contoh, contoh. Dia mengaku kata dia tahu semua, kacau lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu yang kita cerita tadi itu unsur-unsur exaggeration, unsur-unsur tokok tambah, pembesang, ataupun dalam perkataan lain kita kata apa, Ajinomoto dan bawang goreng ni. Yang kata exaggeration ni Ajinomoto dengan bawang goreng, dia pergi cerita tu bagi orang syok 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 syok, padahal benda tu tak tahu betul tak betul. Pasti tidak ada dalam Quran cerita detail, tidak ada hadis yang sahih cerita detail tentang benda tu. Mai cerita kata last kehidupan Namrud ni, last kali apa dia, nyamuk sekok masuk lubang seringa dia. Satu riwayat kata 40 hari 40 malam merana dia ni, nyamuk tu duduk melilau dalam kepala dia. Merana dia ni, sekali enjek tahun tu, sekali enjek tahun tu, dia sakit kepala. Ni yang kata unsur Israeliat punya cerita ni. Sehingga kan Namrud panggil orang bodyguard yang duduk jaga dia, dia kata hang katok kepala aku sikit ni, aku sakit sangat ni. Depa pun main katok, dia kata katok darah sikit, katok darah sikit, katok darah sikit, katok darah sikit. Nyamuk tu pun pening, rehat sat dia pun tak sakit. Berkali-kali, ini cerita Israeliat yang ada di dalam beberapa kitab tafsir. So last kali tak boleh tahan, dia kata hang katok mampu dia. Akhirnya Namrud mati dalam keadaan itu. Benda ni kalau tuan-tuan tanya saya balik, betul ke ustaz ni cerita ni? Wallahu a'lam. Tapi ada dalam beberapa riwayat, bukan hadis yang sahih. Dia boleh beritahu macam tu. Tafsir Khazin hak kita doa abang ni ada unsur itu. Dengan kerana ada unsur itu, unsur Israeliat ini, maka dia menjadi satu point untuk orang attack dia, nak condemn kitab yang ditulis oleh dia. Sedangkan hasil dia dalam tafsir Al-Khazin ini sangat hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Khazin dalam tafsirnya tu, nak baca hak tu aja dia cerita sampai tu yang kata penat tuan-tuan. Tapi bila kita dengar macam tu, barulah kita nampak oh. So ke depan ni, so tuan-tuan pergi kuliah ustaz manakah, dia baca-baca jumpa, dia kata dan berkata apa nama ni di dalam tafsir Al-Khazin, tuan-tuan tangkap benda ni. Oh, okey.
ada satu maklumat kita simpan di belakang tentang khazin. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, berkata setengah ulama ni tulis dalam tafsir Al-Khazin, kata begitu. Bermula jalan qaul ini ialah apabila kita tanggungkan makna firman Allah lahumul busyra itu atas mimpi yang betul. Maka zahir ini nas maunya tiada boleh ditanggungkan atas ini hal melainkan bagi mereka itu. Ha, itu dia. Dalam tafsir Al-Khazin dia kata apa? Dia kata cerita mimpi yang benar ni jangan kita pukul borong. Kata semua orang menjelang kiamat kalau mimpi-mimpi itu betul. Jangan, dia kata. Sebaliknya benda ni hanyalah kepada orang yang tertentu saja. Bukan semua orang mimpi betul. Orang tertentu. Siapa dia orang tertentu ni? Bermula kenyataannya demikian itu kerana bahawasanya wali Allah itu ialah yang ada karam hatinya dan rohnya dengan zikrullah azza wa jal. Kata dalam tafsir Al-Khazin, dia kata orang nak dapat mimpi yang kata busyra tu, mimpi betul itu adalah orang yang seperti wali Allah. Depa tu okey, depa kalau depa mimpi, mimpi depa boleh pakai. Kaki gelembong, kaki duk mendam bawah pokok, mai duk abang semalam aku mimpi lurut. Tak apalah hang simpankan hang, hang pi mendam naik haji bagi 13 kali luluh. Jangan duk mai cerita benda ni kat kami. Itu kata dalam tafsir Al-Khazin. Bukan semua orang mimpi dia tu dianggap mimpi betul. Yang dimaksudkan dalam ayat lahumul busyra fil hayati dunia. Itu kata dia. Dan kalau boleh saya nak simpulkan, dia punya huraian di bawah tu terlalu panjang. Kesimpulan dia apa dia? Kepada cerita yang panjang-panjang tu, dia nak habang kata perbezaan pendapat ulama tentang ayat lahumul busyra fil hayati dunia ini, perbezaan pendapat dia banyak. Satu, dia kata apa? Maksud lahumul busyra fil hayati dunia itu ialah orang-orang yang beriman menjelang kiamat mimpi dia betul. Mimpi betul itulah busyra. Itu satu. Yang kedua ni, daripada tiga muka surat ni saya terus nak buat kesimpulan. Yang kedua dia kata ada yang kata maksud busyra itu adalah mimpi tetapi khusus kepada nabi-nabi sahaja. Lain daripada nabi, kalau mimpi itu bukan busyra, dia kata. Pendapat yang ketiga kata hanya berlaku kepada wali-wali Allah sahaja. Lain orang biasa, kalau mimpi itu bukan busyra. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat dia kata orang yang baik-baik yang dipuji depa ni secara ikhlas semasa hidup di atas dunia. Orang yang macam ni, depa ni memang known as a good people. Depa ni memang dikenali sebagai orang bagus. Tanya siapa pun kalau sebut nama dia ni, kata sebut kata Ustaz Ali, Allah yarham Ustaz Ali kita, lalu ustaz meninggal sama sehari dengan Syekh Muhammad Abdullah Langgang. Oh itu. Syekh Muhammad Abdullah guru saya, dia mengajar saya usul fiqh masa di Kolej Islam. Dia guru saya, dia mengajar saya usul fiqh di Kolej Islam. Masa dia buat bypass di GH General Hospital Penang, saya pergi ziarah dia. Syekh Muhammad Abdullah. Daripada hari balik daripada Al-Azhar Mesir tu, dia memang orang warak dah, orang bagus. Syekh Muhammad Abdullah. Kalau tuan-tuan kenal dia, dia memang orang tawaduk, orang bagus. Syekh Muhammad Abdullah ni, dia gaya tu gaya tok guru, gaya orang berilmu. Dia mengajar usul fiqh kat saya masa di Kolej Islam, kan? Apa nama, bila sebut orang-orang macam ni, automatic orang akan respon apa? Spontaneously, secara spontan orang nanti kata, oh dia bagus. Itu maksudnya puji-pujian orang masa di atas dunia. Because dia ni known as a good people. Tak pernah dengar daripada mulut dia nak cerca orang, tak pernah dengar daripada mulut dia nak fitnah orang, tidak pernah dengar daripada mulut dia nak bangga diri, nak tak ada. Tanyalah kawan baik, lawan baik, bila sebut nama orang macam ni, sendiri orang nanti kata, oi bagus tu. Ini yang keempat. Dia kata orang ni memang orang bagus. Kalau tanya siapa pun on the spot, orang akan kata bagus. Itulah yang dimaksudkan lahumul busyra fil hayati dunia. Bagi mereka itu busyra semasa hidup di atas dunia. Kan hadis yang saya gazet masa kuliah bulan lepas.
hadis riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata murra bi janazah fa usni alaiha khaira fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat 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 wa murra bi janazatin fa usni alaiha syarran fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat 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 qala umar fadan laka abi wa ummi murra bi janazatin fa usni alaiha khair fa qulta wajabat wajabat wa wajabat wa murra bi janazatin fa usni alaiha syarrun fa qulta wajabat 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 fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar antum syuhadaullah fil ardi antum syuhadaullah fil ardi antum syuhadaullah fil ardi atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas kata satu hari orang usung jenazah lalu depan Nabi, Nabi tengok bangkit berdiri. Ini satu sunnah, sunnah Nabi. Nabi ni kalau mayat lalu depan, tak kira mayat orang Islam ke, mayat orang Yahudi ke, mayat kapiang ke, mayat apa, Nabi bangkit, bangkit berdiri. Pernah sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ni kapiang ni bukan mayat orang Islam? Nabi kata ya, dia kembali kepada Allah. Nabi kata ya, dia kembali kepada Allah. Ini saja kita sebut. Pasal apa? Hari ni zaman lah tuan-tuan, orang orang kerja ni merata tempat. Ada yang duk kerja di private sector, di sektor swasta, kerja dengan orang bukan Islam ramai. Kadang-kadang ada mati di kalangan sama-sama staff Cina, Hindu mati kan. Mereka bukan orang Islam. Jadi menjadi kebiasaan dalam pejabat buat collection. Kita kutip duit, kita pergi bagi sumbangan kepada keluarga dia. Pasal keluarga dia ditimpa musibah. Jadi ada ramai orang duk hantar SMS, ustaz tak apa ke, boleh ke? Saya nak tanya ustaz dua benda. Satu, bolehkah kita bagi sumbangan duit kerana member satu pejabat mati? Yang kedua, nak pi ziarah, pi dekat family dia, nak bagi condolence, nak bagi takziah, boleh ke? Jawapan dia, boleh. There's nothing to do dengan agama, tak ada sangkut paut dengan agama. Cuma untuk mengambil langkah ikhtiyat, langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Sebagian ulama kata boleh pi, tapi elakkan daripada time mereka buat upacara agama mereka. Masa Tok Sami dia duduk semayang ke apa, masa tu kita tak sapi. Kita pi time tak ada apa-apa upacara agama. Kita pi just to say sorry kepada keluarga dia. Just bagi tahu dekat bini dia, kata husband you, kami punya kawan baik. Bukankah image Islam jadi cantik pada mata orang? Sumbangan untuk meringankan beban keluarga, bukankah itu disuruh oleh Islam? Benda macam ni kadang-kadang dia ada sikit confuse dalam kepala anggota masyarakat, maka timbul soalan macam ni. Nabi SAW mayat lalu, mayat bukan Islam, Nabi bangkit, show respect. Sahabat tanya pasal apa, ya Rasulullah? Nabi kata dia kembali kepada Allah, Allah jadikan dia, dah hari ni dia kembali kepada Allah, kita hormat itu. Oh okey. Hadis ni bukan cerita tu. Hadis ni Nabi duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba mai satu jenazah orang bawa di depan Nabi. Tiba-tiba orang hadu ada di keliling Nabi ni, fa usniya alaiha khaira. Ni hadu ada kiri kanan Nabi ni, pakat duk kata, "Eh, baguslah dia ni." Depa kata, "Ni hak mati ni baguslah, hilanglah satu orang baguslah masyarakat kita." Semua orang secara spontan, secara tiba-tiba puji kawan yang mati ini. Ini orang bagus. Nabi duduk dengar. Nabi duduk dengar. Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat. Tiga kali. Nabi kata wajib bagi dia, wajib bagi dia, wajib bagi dia. Okay. Dosa mai pula satu mayat lagi, satu jenazah lagi lalu. Bila lalu aja, ni hadu ada keliling Nabi ni. Fa usniya alaihi syarra. Oh, dia ni mati bagus. Lah, patut mau mati 10 tahun dulu. Lagu tu punya orang kata. Mulut nak ada ni tuan-tuan, bukan ambil insurans pun. Oi, dia ni mati dah. Ah, siapa dia? Habang nama pun. Oh, dia ni ke, Allah cantik. Dia ni patut mau mati 10 tahun dulu. Menyusah orang, betul-betul.
cakap tak elok. Nabi doa dah, Nabi dengar, Nabi kata apa? Wajabat, wajabat, wajabat. Nabi kata wajib atas dia, wajib atas dia. Celarulah. Hak nu pun wajabat, hak baik nu, mai hak ni kata tak logik pun wajabat. Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni agak, kalau dalam bahasa lain ni orang kata vokal. Dia ni agak vokal. Dia cakap. Umar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadan laka abi wa ummi. Dia kata aku tebus mak dengan ayah aku ya Rasulullah. Maksudnya apa ni? Aku nak tahu ni benda ni. Tolong bagi tahu apa cerita. Murra bi janazatin fa usniya alaiha khair fa qultu wajabat fa qulta wajabat wajabat wajabat. Dia kata tadi lalu satu mayat, orang kata bagus, tuan kata wajib atas dia. Mai satu mayat, orang kata tak bagus, tuan kata wajib. Apa benda? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Nabi kata siapa yang orang ramai puji kata dia bagus, wajib dia dapat syurga. Dan Nabi kata begitulah sebaliknya, waman asnaitum alaihi syarran, siapa yang orang ramai ni secara spontan, secara tiba-tiba kata tak bagus, wajib kepada dia neraka. Nabi kata apa last kali? Antum syuhada'ullah fil ardi. Nabi kata hampa, Nabi tunjuk kat semua sahabat, adalah menjadi witness, menjadi saksi kepada Allah di atas muka bumi ini. Kalau orang tu baik, mulut hampa akan kata baik. Kalau mulut hampa tak kata baik, pasal hampa dengan dia tak satu geng, hati hampa akan kata dia baik. Demikianlah orang jahat. Sendirinya orang akan kata jahat. Walaupun mulut dia kata dia ni okey bagus, tapi hati dia tetap guna, dia ni orang jahat. Hampa, Nabi kata antum syuhada'ullah. Hampa adalah saksi Allah di atas muka bumi ini. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam nak menghuraikan hadis ini, kalau tuan-tuan buka dalam syarah sahih Muslim, Imam Nawawi dalam menghuraikan hadis ini, dia kata apa? Hak nak boleh manusia secara spontan, secara tiba-tiba pi kata bagus ke tak bagus itu adalah ilham yang Allah hantar mai dalam hati manusia. Ilham. Kita tak dalam fikir. Spontan kita kata bagus. Maknanya itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada hadis ni apa dia? Cuba sedaya upaya kita jadilah orang baik di atas dunia ni. Jadi orang baik. Biar siapa pun bila sebut nama kita orang sejuk hati, orang tahu kita orang baik. Kalau boleh macam tu, alhamdulillah tuan-tuan. Anugerah Allah dalam Quran kata lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka busyra, satu benda baik, satu benda gembira di atas dunia. Apabila semua orang kata kita baik. Itu salah satu daripada tafsiran yang ada tentang hadis yang kita baca ni. Ada juga yang kata orang yang dianugerahkan wajah yang berseri-seri. Ni salah satu. Dari, kalau tuan-tuan tengok muka surat 15 atas tu, dia cerita yang tu. Dia kata apa? Dia kata apabila berbimbang seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya terang hatinya. Tu di muka surat 15 atas sekali tu. Kalaulah satu orang manusia tu dia berbimbang dengan Allah, dia dalam hidup dia ni yang pentingnya ni, aku buat benda ni betul ke salah, betul ke, dia bimbang, takut-takut dia buat tak betul. Dia jenis orang yang macam tu, berbimbang hatinya dengan semua benda yang dia ada buat atas dunia ni, takut kot tak betul, takut Tuhan marah. Dan dia kata hatinya penuh dengan cahaya. Ini orang yang macam ni. Maka limpah daripada cahaya yang ada dalam hatinya itu terbit ke mukanya. Kalau dia ni jenis orang baik ni, hati dia baik, terbit di muka dia. Tengok ayat muka ni, Allahu Akbar. Satu orang yang bermasalah, pi jumpa dia, tak payah minta khidmat nasihat. Pi tumpang tengok muka dia pun boleh tumpang, reda masalah. Orang jenis macam ni. Allah bagi dekat dia satu muka, satu wajah yang cerah, yang bersih, yang berseri, yang jernih, yang orang boleh tumpang ambil ketenangan daripada muka dia. Orang ada masalah, pi jumpa dia, tak payah tanya apa, tengok ayak muka dia, ya tengok ayak muka dia tu je, dia lagu minum ino ni. Eh.
tengok iklan Ino dia daripada ni pun Israeliat juga depan ni. Kan minum sabur tu terjun ni, ayah terjun berum-berum duk terjun dan dada ni. Ni kawan ni, ni hamba Allah ni, Allah bagi kat dia ayah muka macam tu. Bila orang pi dekat dia tengok ayah muka dia, dia main Ino ni. Dia duk terjun, ayah terjun duk turun, rasa sejuk, rasa tenteram. Balik tu tak apa dah. Kata dia apa dia? Orang yang macam ni, hati bersih, hatinya bercahaya, dilimpahkan cahaya itu sampai terbit di muka dia. Muka dia jadi bersih, jernih, bercahaya. Maka zahir atas diri dia bekas-bekas khusyuk dan bekas-bekas khudu' dan dikasih akan dia oleh orang. Orang pun berkenan ke dia. Entah ingat dah Allah yarham, apa nama, bekas mufti Selangor dulu. Datuk Ishaq Bahrum, Allahu akbar. Tuan-tuan tengok ayak muka dia lah, kalau boleh potong stek balik simpan. Dia jernih, dia muka dia tu, kalau orang kata jahat, orang tu jahat. Allah muka tu tuan-tuan bukan boleh pi buat di spa ke di mana, bukan. Muka tu dia mai daripada hati bersih. Hati dia bersih, dia satu orang yang kuat mujahadah. Dia sembahyang malamnya cantik, amalan sunatnya cantik, hak fardu, hak wajib ni memang awal-awal dia dah settle dah. Dia orang macam ni, Allah dia bagi keluang tu, jernih tu mai ke muka dia. Dan bila dia bercakap, bila dia tegong, apa-apa pun, kira dia ikhlas daripada hati dia tanpa ada rasa takut kepada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke semua orang tuan-tuan boleh buat macam tu. Bila orang tu dapat benda macam tu, dia kata itulah lahumul bushra fil hayati dunya, baginya bushra di dalam dunia. Nampak? Ini tafsiran-tafsiran kepada ayat-ayat yang disebut, yang kita baca tadi. Baik, kemudian last sekali dia kata mimpi itu manakah waktu yang utama, mimpi yang paling boleh pakai, bila waktunya. Kan ni sampai tidur lepas asar pun mimpi. Lepas asar pun tidur. Orang kata jangan tidur lepas asar ni, tidur alamatul junun, dia alamat nak jadi mering, nak jadi gila. Dia duk balun tidur lepas asar tiap-tiap hari. Bila bangkit, ya, tiap-tiap hari bangkit dia manyang. Tiap-tiap hari bangkit ke tujuh malam bangkit. Tidur lepas asar, tujuh malam bangkit. Mangkit-mangkit, oh, apa tak apa ni? Pergi sembahyang subuh, siap dengan kunut dengan apa lagi. Bini berimam. Bini duk berimam kan dia di belakang tu. Eh, kunut pula orang tua ni. Tak ada apa ni. Bini ni pun terkejut tu, jadi patut perempuan dia kena tepuk belakang tangan. Dia terkejut ni apa sih? Dia kata subhanallah, dia kata. Hak tu orang lelaki, kalau nak tegur dah bini ni terkejut ni apa sih? Dia pergi tepuk belakang tangan. Tepuk dia ni pun dengar apa tu subhanallah. Dia pun habis kat kunut dia tu. Dua rekat dia bagi salam. Bagi salam dia kata apa yang tu subhanallah, apa subhanallah, apa maghrib ni kunut mai kat mana? Kan? Maghrib main kunut tidur lepas asam. Dia kata bukan apa, aku tadi tidur aku mimpi masuk syurga, dia kata lepas asam. Baik, betul-betul tidur hak boleh pakai ni. Bila dia kata yang cantik, mimpi manakah waktu yang utama? Sesungguhnya mimpi itu boleh jadi dan boleh berlaku pada bila-bila waktu tidur. Tu dia abang dulu. Mimpi ni tuan-tuan, Tok Zah kata lepas asam. Ni duk mengaji ni. Mimpi. Duk mengaji ni, duk dengar. Bila dengar orang gelak, dia pun gelak. Pada mimpi. Itu dia kata apa? Mimpi ni boleh jadi bila-bila masa. Tetapi tidaklah semua waktu itu serupa pada masa datang benar ataupun betul mimpi itu. Bukan kata mimpi sebarang waktu ni boleh pakai. Dia kata bahkan ada waktu mimpi itu terutama. Dia kata ada waktu yang terutama, yang istimewa, yang cukup terpakai mimpi pada waktu itu. Iaitu mimpi yang benar itu ialah mimpi pada waktu sahur, dia kata. Waktu song ni bila? Dekat nak subuh. Time dekat nak subuh. Kuih lima kita mimpi. Dengan kerana mimpi tu jaga, satu ayat semayang ambil Allah. Semayang tahajud. Itu time dia kata mimpi cantik. Bermula dalil menunjukkan mimpi waktu sahur cukup terpakai adalah hadis Nabi SAW. Ada hadis dia kata.
sebagai yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal asdaqur ru'ya bil ashar. Itu hadis dia. Maksud dia apa? Riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sebenar-benar mimpi ialah pada waktu sahur. Nabi kata mimpi hak paling baik ialah mimpi pada waktu sahur, paling boleh pakai, kerana waktu sahur itu adalah waktu hati kita berada pada masa yang sangat lapang. Time tu tuan-tuan, try malam ni, try insyaAllah. Bangkit kuih 5 dan subuh kuih 6, kuih 5 bangkit, cuba semayang time tu, dia punya rasa semayang tu. Saja try tengok rasa semayang pukul 5 pagi ni, dia lain tuan-tuan. Satu rasa yang kita unexplained, tak boleh nak cerita kat orang. Dia rasa tenang, dia rasa tenteram, dia rasa macam dia duk mengadu kat Tuhan depan-depan, dia rasa macam tu. Maka benda ni lah yang Nabi nak beritahu ni. Dia kata masa tu adalah masa yang paling baik. Pasal apa? Itu masa, dia kata, yang paling lapang. Budak rempik pun tak ada lah masa tu. Pasal rempik ni, dia sampai 1-2 pagi dia rempik lagi. Lepas tu, subuh dia tak angkat semayang. Jadi, dia tidur lah time tu. Kuih 5 ni tak ada bunyi apa pun tak ada. Jarang-jarang sekali dengar lori hak bertolak daripada Kuala Lumpur, bawa ikan nak pergi hantar dekat apa. Itu saja bunyi. Sikit-sikit tu ya gangguan. Lain ni tak ada, sunyi sepi. Kalau di dapur tu ada satu canca jatuh pun dengar darah kau main. Ini time tu. Nabi kata itu time paling cantik. Dan pula pada masa itulah waktu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Benda-benda macam ni saya pesan kat tuan-tuan. Mengaji saja ni tak ke mana kita ni. Try buat. Kita buat satu tuan-tuan, rasa kebaikan dia. Nah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Insya-Allah lepas ni kita masuk bab ma jaa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Tajuk lepas ni ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang mimpi tengok aku di dalam tidur, faqad ra'ani. Nabi kata dia tengok aku betul. Siapa mimpi dia tengok Nabi dalam mimpi dia, Nabi kata itu aku betul. Lepas ini tuan-tuan, perbincangan dia juga agak menarik. Dia akan mai dekat kita cerita macam mana kalau sekiranya satu orang tu betul-betul dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala mimpi jumpa Nabi, cumanya berlawanan dengan kebiasaan Nabi. Contoh dia mimpi Nabi pakai baju batik. Contoh, mana ada batik zaman tu? Nabi, dia dalam mimpi dia mimpi Nabi mai pakai baju batik. Macam mana nak kira tu mimpi tu? Sedangkan hadis kata siapa mimpi jumpa Nabi itu betul. Tapi masalahnya dia daripada mimpi tu dia diyakinkan bahawa itu Nabi, cuma baju batik. Misalan, ini akan datang punya tajuk. Ataupun dia mimpi Nabi berada dengan orang yang bukan di zaman Nabi. Dia mimpi Nabi, Nabi duduk sebelah abang dia. Abang dia duduk ada gila ni. Macam misalnya, apa tafsiran mimpi itu? Ini tajuk yang akan datang. Ataupun dia mimpi Nabi, tapi Nabi tidak pakai baju yang menjadi kesukaan Nabi. Kan kita duk baca dalam hadis, Nabi suka baju putih, Nabi pernah pakai baju hitam, Nabi pernah pakai baju merah. Kita duk baca dalam hadis cerita benda ni. Tengok-tengok dia mimpi Nabi pakai satu baju yang color tidak pernah disebut. Kata color yang menjadi pakaian Nabi. Adakah itu membatalkan mimpi itu? Atau macam mana? Itu tajuk yang akan datang. Dia akan main benda-benda macam ni. Tetapi apapun tuan-tuan, mimpi jumpa Nabi ini anugerah. Bukan sebarang orang akan dapat. Lebih-lebih lagi kalau orang tu mengaku kata dia boleh panggil Nabi mai bila-bila masa. Hari ini merepek daripada awal lagi.
dia bawa satu gerakan nak ajak orang ikut dia, tiap-tiap kali buat perjumpaan dia spare satu bangku kosong duduk tepi. Dia beritahu ni dekat semua hak mai ni aduk ikut dia ni, dia kata, tuan-tuan tolong jaga adab, bagi hormat. Dia kata sebab walaupun mata kita tak nampak kerana ditutup hijab, dia buat cakap dulu tu, dia buat cakap slow, kita pun duduk seram sejuk dengar. Dia kata yakinlah bahawa di kursi kosong ini baginda Rasulullah ada di sana. Hai, yang tu mau bangkit balik tu. Pasal apa? Memang terang yang ni penipu, terang penipu. Pasal apa? Menyalahi nas yang dok ada dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemudian dia akan mai tajuk apa nak buat kalau kita mimpi tak elok. Kita jaga apa yang kita kena buat, itu tajuk-tajuk yang seterusnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.